وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Bapak Anggota DPRD, Bapak GM, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya melihat sekeliling kebun-kebun teh masyaallah yang selama ini saya minum, sekarang baru melihat pohon. Tadi diberikan teh oleh Pak GM. Ini yang paling asli, kualitas tingkat tinggi, Pak Ustaz. Masyaallah. Setelah saya minum ditanya, gimana rasanya Pak Ustaz? Pahit. Saya pernah ditanya sama Kiai Aang waktu di Sukabumi, Ustaz merasa heran gak kenapa di Jawa Barat tehnya gak pakai gula? Iya Kiai, cuman saya segan nanya, kenapa gak dikasih gula? Karena orang Jawa Barat manis-manis gitu. Kata Kiai Aang, bukan kata saya. Nanti kalau saya yang ngomong gitu, oh ternyata Ustaz memperhatikan perempuan. Masa laki-laki merhatikan laki-laki? Tadi pembacaan Al-Quran, saya sangka oleh Qori'ah yang diundang dari jauh, pemain naturalisasi. Ternyata Ibu Camat sendiri. Padahal tadi saya mau kasih ceramah, marilah kita galakkan membaca Al-Quran. Tapi ternyata Ibu Camat, kalau sudah ibu Dharma Wanitanya, sudah begitu bacaan Qur'annya, saya yakin ibu camat yang sibuk saja gitu baca Qur'annya, apalagi yang gak sibuk. Maka ibu-ibu yang bisa baca Qur'an, insyaallah anak-anaknya juga bisa baca Qur'an. Amin. Dari maghrib ke isya, TV mati, HP mati, duduk. Dulu di masjid, di surau, di langgar, di musola, gak ada orang pergi keluyuran. Suara di masjid seperti suara tawon. Wow. Sekarang suara tawon rupanya suara drone. Dulu anak-anak mengaji di masjid. Sekarang anak-anak tidak lagi mengaji di masjid. Kenapa? Karena sudah dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TV, macam-macam televisi, sinetron. Maka mari kita kembalikan lagi. Tadi kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Habibur Rahman, Bandung. Saya diberitahu Ustaz Somad, di sini kalau malam-malam tahajud 4.000 orang. Bahkan di malam Ramadan, imamnya hafal Quran, membaca dalam solat tahajudnya 10 malam khatam. Loh, 10 malam khatam ya, berarti satu malam imamnya baca 3 juz. 10 malam 30 juz. Jamaah bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak Ustaz. Dulu orang di kampung baca Quran, sekarang di kampung baca koran. Di kota baca Quran, tapi di Ranca Bali tetap membaca Quran. Ustaz tahu dari mana? Bu Camat jadi Qori'ah. Insyaallah masyarakatnya juga menjadi termotivasi, insyaallah. Nah, ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke madrasah diniyah awaliyah, ke madrasah ibtidaiyah, membuat anak pandai baca Quran, bagus. Tapi bagi yang belum, harus nanti buat Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, peringatan satu Muharram. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tablik akbar. Adakan lomba musabaqah tahfiz hafalan juz amma. Peserta nomor satu dites. Yang ngetes siapa? Pak Camat. Sambung bacaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Langsung anaknya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun. Teman-temannya nanya, itu anak siapa tuh? Anak saya. Yang ngajar siapa? Ya guru ngajinya. Bukan kamu yang ngajar. Saya enggak pandai ngaji. Tapi saya mau balas dendam. Aku tidak pandai baca Quran. Aku enggak bisa ngaji. Anak saya mesti bisa ngaji. Begitu. Betul? Jangan sampai seperti ada orang tua. Saya ini goblok Pak Ustaz. Enggak pandai ngaji. Terus anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Nanti ada orang-orang di akhirat dibangkitkan dari kubur, di atas kepalanya tajum minan nur, ada mahkota dari cahaya. Yang lain bangkit dari kubur, enggak ada mahkotanya, tapi orang ini mahkota dari cahaya. Ketika ditanya, ya malaikat, mengapa orang ini ada mahkota dari cahaya? Karena dia orang tua yang anaknya mahir pandai membaca Al-Quran. Semua masyarakat Ranca Bali bangkit dari kubur, kepalanya ada mahkota dari cahaya, insyaAllah. Alhamdulillah, Tabligh Akbar. Dari tadi saya penasaran. Tadi malam nginap di kemah-kemah. Saya lihat ini ada enggak besok yang pengajian. Jalan kaki sampai dari mes, saya lihat enggak ada rumah orang. Ini ada enggak masyarakatnya? Tembak mata. Masya Allah. Ini lagu yang pas, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Maksudnya panas terik matahari. Saya seumur-umur baru ini ceramah pakai kacamata hitam. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak banyak komentar di YouTube. Harus didorong ke atas, maklum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi ceramahnya? Hilang bahan saya pakai kacamata. Baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Amin. Ustaz, selama ini yang ngasih syafaat kan Nabi Muhammad, betul? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Betul, dapat syafaat. Siapa yang banyak-banyak berselawat kepada Nabi dapat syafaat. Syafaatnya malaikat, betul, ada dalam hadis. Syafaatnya orang beriman, betul, ada dalam hadis. Tapi ada satu syafaat lagi. Apa dia? Syafaatnya orang yang baca Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak di Ranca Bali masih ada yasinan? Masih? Lanjutkan baca yasin setiap malam Jumat. Aslinya baca yasin enggak lihat malam. Man qara'a yasin fi lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, enggak dilihat malam apa, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, silakan. Asbaha maghfurallah, siapa yang baca yasin maka pada waktu subuh dia sudah diberikan ampunan oleh Allah. Silakan baca yasin. Tapi karena enggak sanggup tiap malam, akhirnya dia baca malam Jumat. Bagus, enggak salah. Tapi membacanya pelan-pelan pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Karena sekarang banyak juga orang baca yasin. Karena ramai-ramai. Bacanya cepat-cepat. Enggak jelas bunyinya, ujung-ujungnya aja. Turjaun. Fayakun. Alhamdulillah, masih ada kesempatan beramal soleh. Yang belum bisa baca Quran, jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Panggil guru ngaji, datang ke rumah. Adapun bapak-bapak yang punya tanah, ini masih banyak tanah kosong. Lalu kemudian buatlah di sana sekolah Al-Quran.
tanah yang luas, ditanami kebun. Setelah kita meninggal dunia, tinggal jadi harta warisan. Tidak dibawa mati, tapi yang membangun tempat anak-anak belajar ngaji, pondok tahfiz Quran. Waktu saya ke Bali, ketemu dengan Ustadz guru ngaji, apa kata dia? Ustadz Somad, saya tinggal di kawasan masyarakat Hindu, ada satu orang Hindu memberikan rumahnya untuk belajar ngaji Al-Quran. Masya Allah, non-Muslim memberikan rumahnya untuk tempat baca Quran, tahfiz Quran. Saya pergi ke Kuching, Malaysia, ada rumah dua lantai, di bawah anak penuh baca Quran. Guru ngajinya datang dari Pulau Jawa, dari Temboro. Lalu saya tanya, ini rumah wakaf Ustaz. Rumah yang diwakafkan untuk Al-Quran. Setiap hari ada anak baca Quran. Mengalir pahalanya ke makam. Orangnya sudah meninggal dunia. Tapi pahala tak pernah putus. Makanya beramal mesti cerdas. Sekarang ada HP cerdas. Namanya smartphone. Ada orang beramal tapi tidak cerdas. Pengajian. Pengajian ramai. Setelah pengajian habis. Tidak ada lagi pengajian setelah Ustaz pulang. Habis. Tapi kalau mau tidak putus, mudah. Buatlah sekolah, tahfiz Quran, belajar Iqra, belajar MDA, belajar baca Quran. Maka itu akan mengalir insya Allah. Enggak bisa sendiri. Karena kita bukan kaya raya. Bapak kasih tanahnya, ibu kasih semennya, bapak kasih kerikilnya, bapak kasih dindingnya, bapak kasih tiangnya. Adapun kekurangan-kekurangan, buat proposal, minta ke Pak Kapolres, minta ke Pak Kapolsek, minta ke Pak Camat. Undang mereka semua, peletakan batu pertama. Sekaligus menyanyikan lagu Yadana Yadana. Sebarkan kotak. Disitulah baru kelihatan banyak yang sedih. Ketika cerita mati, enggak ada yang nangis. Tapi ketika kotak disebar, banyak yang melelehkan air mata, melihat Bung Karno mengucapkan selamat tinggal. Apa itu Pak Ustaz? Uang 100 ribu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullu mri'in tahtazil li sadaqatihi. Karena keterbatasan, tenda cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pun tenda yang 2 itu sebenarnya untuk yang pingsan. Mana tahu ada jamaah yang sakit, disediakan kesehatan, alhamdulillah. Tapi yang tidak ada tenda, kepanasan. Kenapa Ustaz ceramah tidak dikasih tenda? Supaya Ustaznya sama dengan yang mendengar. Jangan sampai Ustaznya ceramah kelamaan karena dia tidak merasa panas. Jamaahnya sudah menangis, disangka karena haru ceramahnya. Rupanya lama betul baru selesai. Kalau saya merasa panas, bapak pun juga ibu merasa panas. Oleh sebab itu maka perasaan kita sama. Tapi di akhirat nanti tidak ada yang namanya tenda sama sekali. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung, bukit-bukit tercabut. Seperti bulu kambing yang ditiup angin, maka tidak berkesan sama sekali. Kalau gunung yang besar itu nanti akan tercabut seperti bulu, tengok, lihatlah, tinggi menjulang menembus awan, akan tercabut seperti bulu kambing yang diletakkan di tapak tangan, dihembus, mau fush, mau fush. Seperti hebatnya bahasa Arab, ada hurufnya sekaligus sama maknanya. Nun ketemu dengan fa, diakhiri dengan shin, dihembuskan. Mahfush. Terbang seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung sebesar itu akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin. Lalu bagaimana Ustadz Somad yang sekecil ini? Seperti butiran debu, kemah-kemah akan tercabut semua. Lalu kita akhirat akan bernaung di mana? Nanti kami di akhirat bernaungnya di mana, Pak Ustadz? Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Bukan somat. Orang bernaung di bawah sodakoh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, bersodakohlah.
Saya tidak mau selesai pengajian tabligh akbar pulang bawa foto lalu cerita. Gimana tabligh akbar tadi? Lihat nih ramai kan? Terus ya udah gitu aja. Pulang dari tabligh akbar ada actionnya, ada perbuatannya, betul? Janji. Insyaallah. Tapi insyaallahnya insyaallah iya. Karena ada juga orang insyaallah besok kamu datang, insyaallah. Datang insyaallah. Itu enggak datang, kau enggak datang. Kan kemarin insyaallah. Insyaallah artinya iya, maka insyaallah. Alhamdulillah, saya ceramah di sini yang datang bukan cuma manusia, harimau pun datang. Na'udzubillah yang asli datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? Sodakoh, sodakoh untuk mendirikan sekolah, untuk membuat sekolah ngaji tahfiz Quran, itu yang akan menolong di hadapan. Sudah ada sekolahnya Pak Ustaz, tapi lantainya masih tanah, belikan semen. Atapnya bocor, ganti atap baru. Dindingnya Pak Ustaz sudah rusak, ganti. Lantainya juga ganti, perlu baru. Anak-anak tidak tahan di dalam kepanasan, belikan kipas angin. Tapi di sini insya Allah tidak panas, sejuk, adem, ayem. Kami aja tadi malam hampir beku. Apalagi ketika mandi, awalnya airnya hangat. Tak lama sesudah itu, berhenti air hangat, datang air dingin. Mantap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya seandainya lama tinggal di sini mungkin gemuk saya. Karena kalau dingin kuat makan, tidur banyak. Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Tapi baca Qur'annya juga mesti banyak. Badannya sehat, udaranya bersih, ada kontaminasi kotoran. Udaranya cobalah begitu terang benderang pemandangan. Tadi pula sarapannya di atas sampan Nabi Nuh. Naik kapal di tengah samudra. Masya Allah. Sebelum itu kami masuk ke atas kapal, naik jembatan gantung. Habis sholat subuh, nyantai aja naik jembatan. Pulangnya baru goyang. Kenapa tadi kita enggak takut ya? Gelap. Pulangnya baru terang benderang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan ini hanya sementara. Pemandangan yang indah, makan enak, ada danaunya, ada kebun tehnya, cuacanya yang sedap, sejuk. Sempat cemas tadi, nampaknya seperti hujan, tapi ternyata mendung tak berarti hujan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, berapa lama kenikmatan ini kita rasakan? Sementara malaikat maut mencabut nyawa. Ketika dia datang, dicabut nyawa. Kalau amalmu soleh, amalmu baik, bangkit dari kubur. Bagaimana keadaan orang bangkit dari kubur? Ada yang bangkit dari kubur. Ustaz, masa kita setelah mati bisa bangkit lagi? Ya, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada orang bangkit dari kubur, kepalanya kepala keledai. Kenapa bangkit dari kubur kepalanya keledai? Karena setiap sholat mendahului imam. Allahu Akbar. Dia sudah tegak duluan. Allahu Akbar. Imam baru as. Dia sudah salam. As. Salam. Kamu kok cepat sekali? Maklum Valentino Rossi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang mendahului imam, maka dia akan bangkit dari kubur, bangun dari makam seperti kepala keledai. Nanti banyak orang yang ketika kita lihat di padang mahsyar, loh, sampean kok kepalanya keledai? Dulu mendahului imam ya? Dia ketawa, ente keledai juga. Cuman enggak ngelihat diri aja, sesama keledai dilarang saling menunjuk. Na'udzubillah. Alhamdulillah, tadi semuanya salat subuh ramai berjamaah sampai penuh ke belakang. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shalla al-laila kullah, seperti salat sepanjang malam. Jangan sampai tidak salat subuh berjamaah. Saya yakin dan percaya di masjid surau musalla, di perkampungan pemukiman bapak-bapak, salat subuh masih tetap ramai. Saya tanya jawab dengan jujur, tidak ada dusta di antara kita. Apakah salat subuh tadi masih ramai? Dari bunyi jawabannya nampaknya semuanya ikhlas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pengalaman true story, kisah nyata. Saya pergi ke satu daerah mau pengumpulan dana, dana untuk Syam Organizer, bantuan untuk Suriah.
Begitu sampai di suatu daerah, kami berangkat jam 4 sebelum azan subuh. Naik mobil terus, sampai di tengah jalan saya dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya beritahu ke kawan, ini nampaknya masjid udah dekat nih, udah suara azan. Mohon maaf Ustaz, yang azan Samsung. Ternyata HP. Enggak lama setelah itu kami lihat ada kubah. Ah, ini, masjid, mampir. Kami pun berhenti, kamu mau masuk enggak jadi. Gemboknya sebesar ini. Masih digembok. Lanjut lagi perjalanan. Akhirnya ketemu lagi masjid, digembok juga. Lalu saya mikir, kenapa mereka enggak nulis aja di situ? Masjid Al-Ikhlas, buka Jumat saja. Yang tidak mengisi sholat berjamaah, masjid sudah didirikan tapi ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah, tidak dijaga. Istakwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan, kadesnya diganggu setan, RW-nya diganggu setan, RT-nya diganggu setan. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berjamaah. Oleh sebab itu mari kita jaga sholat berjamaah. Dari bunyi suaranya, saya tidak serak. Mikrofon ini yang tak tahan. Kita ganti yang baru. Ternyata di Ranca Bali, ceramahnya setiap setengah jam sekali ganti mikrofon. Masya Allah, saya sudah ceramah setengah jam. Dimulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 9.15. Begitu ternyata kodenya. Kalau sudah 15 setengah jam, habis baterai. Nah, ini nanti setengah jam habis, kita tutup dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya pesannya tidak banyak, tiga saja. Yang pertama, jaga Al-Quran dan sholat berjamaah. Kenapa Ustaz satukan antara Quran dan sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah tidak sah tanpa membaca Al-Quran. La salata, tidak sah salat. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, siapa yang tak baca Fatihah, salatnya tidak sah. Tadi kami sedang ramai di masjid subuh. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ramai jamaah. Saya nunduk aja. Saya nunduk biar supaya jangan disuruh jadi imam. Siapa imam? Loh, enggak ada imam. Saya pura-pura enggak dengar aja. Akhirnya maju satu orang jadi imam. Masya Allah, bacaannya bagus. Sholat tumakninahnya lengkap. Dalam hati saya bertanya-tanya, siapa ini gerangan? Ternyata setelah salam, setelah doa, baru saya tahu rupanya anggota DPR. Anggota DPR bisa jadi imam. Banyak juga sekarang orang bisa jadi imam tapi sholat zuhur itu kan modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Lama tegaknya. Pas ditanya, bro ente baca apa tadi? Kulhu. Kok lama sekali? Saya ulang 3 kali. Bacanya pelan-pelan lagi. Kalau pas sholat sendiri, iftitah, fatihah, ayat, satu nafas, tembus. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Masyarakat akan baik kalau sudah pemimpinnya baik. Ibu camat baca Quran. Sedang ibu camatnya aja gitu baca Quran, apalagi pak camatnya. Ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dites. Gak boleh ngetes orang, berdosa. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sah sholat kalau imamnya gak betul bacaannya. Rubbatalil Quran. Berapa banyak orang yang baca Quran, wal Quranu yal'anu, dilaknat oleh Quran. Mengapa dilaknat Quran padahal sudah baca Quran? Karena bacaannya gak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah. Kenapa? Enggak pernah baca. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan.
Kenapa rumah bisa jadi kuburan? Karena rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustaz, rumah kami begitu pindah dulu bacakan Quran. Kami undang Ustaz Kiai, kami undang semuanya, kami undang alim ulama, kami baca Yasin bersama. Terus ya udah sekali itu aja. Lanjut, habis sholat maghrib, suami duduk, matikan TV, matikan HP, stop update status, stop, sini istri, baca Quran, baca, baca apa? Baca Yasin, oke. Habis, anaknya baca apa? Ar-Rahman, ya. Yeah. Anak nomor dua baca Amma Tasa'alun. Anak ketiga baca Iqra. A-a-a, batata, batata, batasa, asasa. Dah. Papa enggak baca. Sebentar lagi Isya. Kita bubar dulu, ya. Rupanya bapak sedang proses belajar Iqra 5. Tapi dia istiqomah. Jangan takut, jangan cemas. Allah akan menolongmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan, dari buayan hingga ke liang lahat. Bukan hadis Nabi. Ungkapan ulama dalam tafsir An-Naisaburi. Tapi maknanya bagus, baik. Jangan malu, jangan segan. Ibu-ibu datang ke ibu camat. Minta, bu, tolong buatkan komunitas kami mau tahsin. Tajwid. Perbaiki bacaan kami, Bu Camat. Insya Allah, kumpul Bu Kades, Bu RW, Bu RT, ibu-ibu semuanya. Nanti bapak-bapak yang mau belajar juga, silakan. Baik, enggak salah. Karena kalau seumur hidup bacaan enggak betul, sholat enggak sah. Berapa kali saya sholat di pinggir jalan, pas acara pengajian, mampir kami ke masjid, bacaan imamnya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijaja Anas. Kan ada ila, ada ja, ada za, ada wa, ada la, ada za, ada ja, ada wa, ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Itu enggak sama. Ini bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita salah enggak apa-apa. Saya suka Ustaz Somad. Enggak apa-apa. Kalau bahasa Arab enggak bisa. Bahasa Arab ada a, bahasa Arab ada o, bahasa Arab ada po, bahasa Arab ada za. Bahasa kita enggak. Bahasa kita enggak ada. Bahasa Arab ada fa. Bagaimana cara menyebutkan huruf fa? Diambil kapas. Nanti pulang ke rumah, buka kasur, ambil kapas. Letakkan di telapak tangan. Kapasnya berhembus, baru hurufnya keluar. Fa. Duluan kapasnya berhembus, baru hurufnya keluar. Anginnya duluan. Fa. Sekarang banyak orang, pa. Mana bisa? Ini Al-Quran. Wah, ribet bahasa Arab itu Pak Ustaz. Bukan bahasa Arab saja, bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris ada huruf sya, bahasa Inggris ada huruf shin. Mana contohnya? Fashion show. Mana contohnya? Shopping center. Ada shin. Bahasa Inggris ada tha. Mana contoh huruf tha? Health. How about your health? WHO, World Health Organization. Pokoknya banyak-banyak makan keju. Insya Allah gemuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka luruskan bacaan. Bu Camat, ini ibu-ibu kepala desa sama ibu-ibu RW, ibu-ibu RT, karangan ring 1 dan ring 2 dulu perbaiki. Nanti baru masyarakat umum, kita-kita aja dulu. Kenapa kita aja dulu? Soalnya kalau salah nanti ketahuan malu. Maka yang kalangan VIP dulu, very very important person. Oke, jangan direkam ya, jangan rekam, jangan rekam. Nanti kalau di-upload di FB ketahuan. Kalau sudah bacaannya bagus, baru. Masya Allah. Selesai sebulan, baik bacaan. Bapak pulang kerja lelah, capek. Tapi begitu mau masuk rumah, kedengaran sayup-sayup suara dari kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil-Hakim. Inna.
innaka laminal mursalin. Masya Allah, ternyata ibu-ibu Dharma Wanita yang sudah ngaji sama Bu Camat sudah berhasil. Kata bapak, tak ada ruginya mendapat istri soleha. Bapak pun buka kamar, dia lihat flash disk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu perempuan yang solehah semua. Kalau sudah ibunya baca Quran, anaknya insya Allah. Kenapa? Karena anak pasti ikut ibu, ibunya baca Quran. Kawan saya nikah sama perempuan hafal Quran. Tidak dia lihat wajahnya. Kamu dulu nikah pacaran? Enggak Pak Ustaz, sekalipun enggak pernah ketemu. Loh, kok ente berani? Gimana kalau ternyata dia jelek? Saya datang bertamu ke rumah ruang tamu, saya lihat bapaknya ganteng, ibunya cantik. Dan mereka keluarga hafal Quran. Terus, bapaknya ganteng, ibunya cantik. Pepatah mengatakan, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kecuali kalau jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Dan ibunya pandai baca Quran. Bapaknya juga, pasti anaknya. Dan betul-betul Pak Ustaz, maka ibu yang pandai baca Quran, insya Allah anaknya juga pasti bisa. Kalau ibunya suka sinetron Korea, insya Allah anaknya K-pop. Itu sudah pasti. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak ini. Maka bagi yang lajang-lajang, pemuda-pemuda yang belum menikah, kalian carilah perempuan, syukur-syukur dapat 30 juz. Andai enggak dapat hafal 30 juz, ya juz 30 aja dulu. Insyaallah, kalau dia pandai baca Quran, dia yang akan ngajar anaknya. Ustaz Somad dulu belajar Quran sama siapa? Saya belajar baca Quran dengan ibu kandung saya sendiri. Pakai alif-alif. Habis alif-alif, pindah. Saya kalau enggak dipindah, enggak mau ngaji. Kalau enggak dialih, di atas, turun ke bawah, enggak mau. Oh, akhirnya dipindah terus. Setiap hari harus pindah. Kalau enggak, saya berhenti ngaji. Mogok. Ngaji, iya. Pindah apa enggak? Terus. Tapi orang tua pandai. Setelah khatam, dibawa ke guru ngaji. Ustaz, Pak Kiai, ini anak saya namanya Abdul Somad. Tolong ajarkan dia baca Quran. Akhirnya saya ngaji. Diserahkan 3 kali. Dengan ibu 1 kali. Dengan guru ngaji 1 kali lagi. Dengan guru ngaji 1 kali lagi. Dengan guru ngaji 1 kali lagi. 4 kali belajar baca Quran. Tanggung jawab orang tua sudah selesai. Berikut ini acara khataman Quran. Bangganya orang tua. Dibaca dari surat Ad-Duha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Wal-layli idha saja. Acara pawai khatam Al-Quran. Meramai-ramai orang pawai acara khatam Al-Quran. Wisuda Al-Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Sekarang orang tua kalau ada anaknya pandai nyanyi, bangga. Ada anak pandai main gitar, bangga. Ada anak pandai main keyboard, bangga. Orang tua yang bangga dengan anak main musik, nanti kalau mati dikirim lagu dangdut. Coba kalau anaknya pandai ngaji, saat sakit menjelang sakaratul maut, apa yang bisa menolong? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. 3 orang anak, 3-3-nya dokter. 3-3-nya dokter hanya mampu melihat sang ayah di rumah sakit yang terbujur kaku. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga hanya menengok, tak dapat menolong. Padahal, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, kalau ada yang membacakan Yasin, ringanlah sakaratul mautnya. Saya tidak melarang anak jadi dokter. Silakan jadi dokter. Tapi dokter yang pandai baca Quran. Coba kalau anaknya pandai, dia buka Quran, dia bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Turunlah rahmat. Mudah sakaratul mautnya. Orang tidak bisa mengganggunya. Hantu setan yang berada di sekeliling kabur lari mendengarkan bacaan Quran. 1 anak bacakan Yasin. 1 anak memijat-mijat tubuh kuningnya. 1 anak membisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Itulah gunanya. 9 bulan 10 hari ibu kandung. 2 tahun disusukan. 2 tahun disusukan.
Tidak jadi solat duha berapa kali gara-gara dia kencing. Tidak solat tahajud berapa kali gara-gara dia nangis. Di saat akhir mati kita pun dia tak bisa berbakti, tak bisa berbuat apa-apa. Apa gunanya? Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah insyaAllah. Memang anak-anak ini sekarang lari-lari, main-main balon, kejar-kejaran sama Upin Ipin. Tapi nanti sampai masanya dia akan ingat, dulu kami diajak oleh papa, mama, oleh bapak, ibu, oleh ayah dan mbok kami pengajian. Di mana? Di tanah lapang, di tengah kebun teh. Waktu itu ada ustadz pengajian dari Sumatera, dari Riau. Siapa nama ustadznya? Ustadz Somad. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi mengalir pahalanya. Anak-anak ini tetap membaca Quran. Anaknya lagi membaca Quran. Anaknya lagi membaca Quran. Adakan musabaqah tilawatil Quran. Bapak-bapak yang punya kekuasaan, bapak anggota DPRD, buatkan perda. Tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah MDA. Maka MDA akan hidup insyaAllah. Allahu Akbar. Perda, peraturan daerah. Anak orang Islam hanya Muslim saja. Yang non-Muslim tidak kita atur. Serahkan agama masing-masing. Anak Muslim tidak boleh masuk SMP sebelum membawa ijazah MDA. Maka MDA akan hidup. Sekarang banyak MDA terancam mati karena orang tidak peduli. Guru ngaji tidak diperdulikan. Guru MDA ujung tombak Al-Quran justru malah disingkirkan. Padahal di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Apakah Pak GM? Apakah Pak Kapolres? Apakah Pak Kapolsek? Apakah Pak anggota DPRD? Apakah Bapak dokter? Yang paling mulia di antara kita semua, khairukum, yang paling mulia, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Silakan jadi polisi, tapi Bapak polisi juga bisa baca Quran. Silakan jadi camat, tapi Pak camat yang bisa mengajarkan Quran. Silakan jadi dokter, dokter yang bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa kita wujudkan sekarang, 20 tahun akan datang, anak-anak kita mesti anak yang pandai baca Quran. Yang sudah pandai dengan ceramah ini makin bersemangat. Yang belum, mari memulai. Jangan tersinggung, jangan sakit hati, karena orang sakit hati cepat mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Quran sudah, solat berjamaah sudah, surat tilang masuk. Tadi Ustaz mau nyampaikan tiga, ya, solat sudah, Quran sudah, yang ketiga silaturahim. Silaturahim, tapi memang betul-betul lingkungan ini memang betul-betul Islami. Ustaz tahu Islaminya dari mana? Laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan, tidak boleh menyatu. Begitu hebatnya. Tidak ada perempuan, satu pun tak ada perempuan di sini. Satu pun tak ada. Di sini pula tak ada laki-laki. Oh, ada. Apa maknanya? Tidak boleh ikhtilat, campur aduk. Ini Islami. Karena kalau campur aduk, nanti suami orang melihat istri orang. Istri orang melihat suami orang. Gara-gara bercampur aduk, muncullah pelakor. Akhirnya perempuan disalahkan. Saya tidak setuju istilah pelakor, karena itu menjatuhkan perempuan. Pelakor itu muncul karena ada senior, senang istri orang. Oleh sebab itu, mudah-mudahan yang hadir ini bebas selamat dari pelakor dan senior. Ini orang baik-baik semua. Yang hadir kemari dengan niat silaturahim, maka setiap langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Amin. Yang datang kemari dengan niat silaturahim, maka dimudahkan Allah rezekinya insyaAllah. Amin. Yang datang kemari dengan niat silaturahim, masih gadis, masih lajang, masih perawan, belum menikah, dimudahkan Allah jodohnya insyaAllah. Yang datang kemari dengan niat silaturahim, belum punya anak, maka diberikan Allah anak yang soleh dan soleha. Dan yang paling penting, orang silaturahim dimudahkan istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah, berikan kami istiqamah insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak-banyak silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, murah rezeki, panjang umur. Apa syaratnya?
falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Saya bersilaturahim dengan Pak GM. Datang, assalamualaikum Pak GM, apa kabar, sehat, alhamdulillah. Langsung saya dapat teh 4 bungkus. Kuasi teh. Pas mau diangkat oleh kawan saya, tanya dulu, itu untuk kita apa untuk pajang? Oh, penyerahan. Penyerahan. Selesai acara penyerahan teh, silaturahim dengan Pak Kapolres. Alhamdulillah, langsung foto bersama Pak Kapolres. Pak Kapolres, boleh kita foto bareng bersama? Alhamdulillah, fotonya saya simpan. Mana tahu nanti ada razia. Insya Allah saya tidak menggunakan foto, Pak. SIM A, SIM C ada, insya Allah. Dan kemana-mana saya selalu pakai helm. Lihat video saya waktu pakai reaking. Vroom. Saya yakinkan, Ustaz pakai peci? Nggak, kita buka peci pakai helm. Yakinkan bunyi klik baru jalan. Klik, iklan Polda. Fabian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam silaturahim, khawatir rusak. Kenapa? Karena menebar berita hoax. Karena menebar ujaran kebencian. Karena menebar berita bohong. Alhamdulillah, orang Islam tidak ingin rusak itu semua. Maka ada tabayun klarifikasi. Nanti akan muncul isu-isu. Ustaz Slamet sekarang sudah mulai berubah gaya. Selama ini kalau di Riau dia ceramah pakai koko saja. Selama ini dia kalau ceramah gayanya biasa aja. Kenapa ketika di Jawa Barat dia ceramah pakai jas? Kenapa dia ceramah pakai kacamata? Fitnah muncul. Akan diklarifikasi oleh jamaah. Kalian jangan tuduh macam-macam. Ustadz pakai jaket karena di atas 1700 puncak bukit kedinginan. Kenapa dia pakai kacamata hitam? Karena panas terik, takut dia ceramahnya silau. Silau, men. Maka dia ceramah pakai, oh itu maknanya. Itulah pentingnya klarifikasi. Ustadz itu dulu cincinnya satu, kenapa tiba-tiba dua, besar lagi, baru dikasih orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan ada bohong. Penting jangan ada dusta. Jaga utuh silaturahim. Orang yang bersilaturahim langsung dapat doa tiga. Pertama, berapa orang yang mendoakan saya? Pak Kades, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak GM, Pak anggota DPRD. Semua mereka mendoakan saya. Doa mereka pertama, assalamualaikum. Selamat anakmu Ustaz Slamet. Selamat keluargamu Ustaz Slamet. Selamat duniamu Ustaz Slamet. Selamat hartamu Ustaz Slamet. Selamat hidupmu Ustaz Slamet. Selamat badanmu Ustaz Slamet. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu Ustaz Slamet. Wabarakatuh. Barokah hidupmu Ustaz Slamet. Barokah duniamu Ustaz Slamet. Mereka semua mendoakan saya dalam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Islam tidak menghilangkan adat. Apakah setelah assalamualaikum ucapan adat tidak boleh? Silakan boleh. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samporasun. Rampes. Kumaha atuh damang. Udah itu aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam silaturahimlah kita bisa melihat wajah. Saya yakin dan percaya ceramah saya bapak ibu sudah sering dengar. Banyak yang datang ini cuma mau memastikan Ustaz Slamet itu ada enggak di alam nyata. Ada juga yang mau melihat sama enggak seperti di baleho. Karena saya lihat balehonya putih sekali. Rupanya Photoshop punya kerja. Jangan salahkan saya. Salahkanlah print digital printing. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini ceramah direkam begitu banyak. Berapa tiang? Satu tiang, dua tiang, tiga tiang, empat tiang, lima tiang, enam tiang, tujuh tiang, lapan tiang, sembilan tiang, sepuluh. Oh, ini bukan kamera. Ini layar TV. Saya kira laptop besar sekali. Ini yang ini iPad, semuanya merekam, semuanya streaming, menebarkan. Yang hadir di sini mendengar, yang tak hadir tetap terjalin silaturahim. Man ahabba, siapa yang suka. Tapi orang yang tidak menyambung silaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga, tersambung insyaallah. Apa pesan Ustaz Slamet di tanah lapang tadi? Pertama, baca Quran.
Yang kedua, salat berjamaah. Yang ketiga, sambung tali silaturahim. Pertanyaan, bagaimana pendapat Ustaz tentang pendidikan politik Islam saat ini? Di mana umat Islam saat ini terkotak-kotak? Jangan pikir kotak-kotak. Yang penting kita bersama memilih pemimpin Islam yang peduli kepada umat Islam. Amin. Siapapun yang kamu pilih, ini anak-anak bangsa semua baik, 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 baik. Karena baik itulah mereka ada di sana. Tapi di antara yang baik pasti ada yang terbaik. Pilihlah yang baca Qur'annya bagus. Pilihlah yang rajin solat berjamaah. Memang dari dulu rajin, bukan karena pas mau nyoblos aja. Pilihlah yang peduli kepada Islam. Umat Islam yang tidak peduli pada politik Islam akan dipimpin oleh politikus yang tak peduli kepada Islam. Betul? Oleh sebab itu pilih. Gunakan telinga. Gunakan telinga. Siapa ini orang? Baca track recordnya, masa lalunya. Baca. Gunakan mata. Baca beritanya di internet. Gunakan telinga. Gunakan mata. Gunakan hati. Renung sejenak, gunakan pikiran, pikir. Solat tahajud, solat hajat sebelum mencoblos. Usolli sunnatal hajat politik lillahi ta'ala. Pilih. Di antara gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis itu pilihlah satu antaranya. Pejamkan mata, nampak. Oh, ini dia. Sudah dapat? Sudah, pegang. Ibu, pilih yang mana? Ini Pak Ustaz. Kenapa pilih yang itu? Dia sudah kasih jilbab 3. Money, politik, duit. Saya yakin dan percaya, kalau di lingkungan kita ini ada orang nebar duit, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Enggak mempan. Karena di sini ekonominya mapan. Perkebunan teh luas. Tanah lapang. Banyak kebun. Orang mapan ekonomi. Insya Allah tidak akan mempan money, politik. Amin. Tidak akan mempan. Kalau ada orang yang mau ngasih 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, coblos saya. Enggak mempan. Duit kami banyak. 500, 500, enggak mempan. 1 juta. Kami istikharah dulu. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ingat, kau ambil duit haram money politik 100 ribu. Kau mampir ke warung, kau belikan beras. Kau pulang ke rumah, masuk rice cooker. Berasnya yang masuk, kau jangan. Setelah itu kau masak. Akhirnya jadi nasi, dimakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. 1 piring nasi berubah menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Ayyuman lahmin, setiap daging. Nabata min aramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, neraka jahannam tempatnya. Jangan kotori dagingmu. Jangan kotori otakmu. Darah, sepiring bakso, sepiring mangkok mie ayam. Menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, naik darah dari jantung ke otak. Nasiatin, kadhibatin, khati'ah. Ubun-ubun isinya haram, maka otak anak-anakmu rusak. Dimasukkan pesantren, kabur. Dikasih makan yang baik, nolak. Karena dulu dikasih makan haram. Oleh sebab itu hati-hati. Umat Islam jangan sampai golput, harus mencoblos. Karena kalau tidak, orang yang batil akan naik, orang yang betul akan salah. Orang yang betul dipersalahkan, orang yang batil dibenarkan. Karena dalam dunia demokrasi, beti, beda-beda tipis antara betul dan batil. Antara betul, betul, batil, betul, betul, batil, betul, betul, betul. Ustaz, mengenai anak paman sekarang yang banyak melawan orang. Oh, anak paman, anak zaman. Melawan orang tua, kenapa ya? Datanglah seorang bapak membawa anaknya kepada Umar bin Khattab. Umar, ini anakku kurang ajar. Tolong hukum dia, Umar. Umar pemimpin bijaksana, dia tanya. Hai anak, ya. Kenapa kau durhaka? Umar, apakah kami sebagai anak ini punya hak terhadap ayah kami? Ya. Kenapa kau durhaka? Umar, apa hak kami sebagai anak? Yang pertama, kau berhak mendapatkan ibu yang baik. Yang kedua, kau berhak mendapatkan makanan yang baik. Yang ketiga, kau berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Apakah ayah memberikan yang tiga? Tidak, Umar. Ibuku kurang ajar. Aku diberi makan riba haram.
dan aku tidak diberi pendidikan. Maka insya Allah bapak-bapak sudah benar karena sudah memilih ibu-ibu yang benar-benar yang hadir hari ini. Kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, jangan cari pasangan hidup karena cantiknya, karena cantik akan berubah. Tapi jadikanlah dia sebagai pendidik anak-anak kalian. Tanya perempuan itu, oh my dear, sudikah kau menjadi ibu bagi anak-anakku? Lalu dia nanya, kamu duda ya? Bukan begitu maksudnya. Aku ingin punya anak dan rahimmu lah yang mengandungnya dan engkau menjadi ibu bagi anak-anakku. Oh begitu maksudnya. Maka jadikanlah dia istrimu, maka dia akan menjadi istri solehah, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh insyaAllah. Amin. Ustaz, huruj jamaah tabligh. Karena masyarakat kami masih memandang negatif terhadap jamaah tabligh. Karena yang saya lihat dan perhatikan mereka ada perbaikan yang signifikan. Saya tidak mengajak orang ke masjid karena saya menceramahi orang baik-baik. Ini yang saya ceramahi ini semuanya orang baik-baik. Polisi baik, tentara baik, Bapak Dandim baik, Bapak Kapolsek baik. Orang baik semua ini. Tapi ada di sana yang di diskotik, di sana ada di tempat maksiat, di sana ada di tempat dugem, di sana ada di tempat dari terminal. Siapa yang ceramah di sana? Siapa yang sanggup ceramah di sana? Datanglah jamaah tabligh menjumpai preman. Preman tegap, tatunya ular kobra. Datang jamaah tabligh memukul ular kobra. Bro, enggak sholat. Ngapa aja-aja saya? Pergi sana. Besok dia datang lagi. Bro, enggak sholat. Nanti kau mati, enggak ada yang nyolatkan. Pendek aja kata-katanya. Kau mati, enggak ada yang nyolatkan. Rupanya kata-kata itu masuk ke dalam hati preman. Kau mati, enggak ada yang nyolatkan. 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 Lama-lama dia, kata-kata itu menghantui pikirannya. Lama-lama dia bertaubat. Ustaz Somad ceramah, dia enggak pernah dengar. Karena preman enggak pernah dengar pengajian Ustaz Somad. Tapi ini orang datang. Saya pernah melihat ada orang punya biliar. Meja biliarnya banyak, rambutnya gondrong panjang. Tapi kemudian suatu saat saya sholat di masjid, suara imamnya masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat saya penasaran, siapa ini imamnya? Ternyata yang punya meja biliar dulu. Selesai sholat saya tanya, bapak yang punya biliar dulu kan? Iya. Tobatnya gimana? Datang jamaah tabligh ke tempat kami. Ustaz-ustaz enggak pernah datang ke tempat meja biliar. Saya belum pernah ceramah di meja biliar. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai biliar-biliar yang beriman. Tapi jamaah tabligh masuk ke tempat meja biliar. Dia panggil mereka. Diusir. Dia datang lagi. Saya pernah diundang BNN. Badan Narkotika Nasional. Salah satu bapak kepolisian di BNN. Ikut jamaah tabligh. Acara ijtima saya datang. Saya lihat dia. Bapak yang di BNN, iya. Gimana ceritanya bapak ikut ini? Saya rumah dekat masjid Pak Ustaz, tapi enggak pernah ke masjid. Datang jamaah tabligh ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak. Sana ajak saya. Saya tahu jalan ke masjid. Pergi sana. Besok dia datang lagi Pak Ustaz. Saya marah. Hampir saya cabut pistol saya lagi. Lama-lama saya, dia datang lagi. Ayolah. Akhirnya saya ke masjid Pak Ustaz. Rupanya banyak orang tersentuh hatinya gara-gara ini. Bahwa ada oknum-oknum. Kalau beli jam Rolex palsu sekali, jangan salahkan semua jam Rolex palsu. Ada oknum di setiap lembaga, di setiap aliran, di setiap ormas. Pasti ada yang namanya oknum-oknum. Pak Ustaz, semoga dalam lindungan sehat. Amin. Istiqomah dalam mensyiarkan agama Islam. Amin. Mohon izin bertanya. Tentang bela diri tinju. Saya lihat di YouTube. Kata Pak Ustadz, bisa melakukan, mengelalaikan waktu dan penganiayaan. Apabila tinju ini diniatkan untuk prestasi membanggakan orang tua, gimana Pak Ustadz? Kau cari olahraga yang tidak menganiaya orang lain. Pertama, berkuda. Kedua, memanah. Ketiga, berenang. Olahraga sunnah. Berenang gak ada orang yang sakit hati. Gak ada ikan paus yang tersakiti karena kau berenang. Memanah. Saya diberi dua busur. Di rumah saya ada dua busur panah. Diberi hadiah oleh pemanah. Ada. Bagus memanah.
jadi atlet pemanah, orang tua mau bangga. Apalagi kalian yang anak-anak muda bagus berenang. Karena dengan berenang itu hawa nafsu kalian berkurang, libido seksual hilang. Apalagi kalau kalian berenangnya di tengah danau yang luas itu. Bukan cuman nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Terjun dari kapal Titanic itu ke bawah. Berenang ke sana. Bagus. Badan sehat, terapi renang. Karena kalau tinju ini menganiaya orang, menyakiti orang, belum lagi kalau dia dendam, nanti pengawal-pengawalnya, bodyguard-bodyguardnya menghantam engkau, kau mati pula. Jadi perang antar geng, na'uzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita pada kesempatan ini. Mari kita berdoa kepada Allah ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة turunkanlah keselamatan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa silap-silap salah kami ya Allah. Wa walidina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami yang sudah melahirkan kami ya Allah. Andai dia masih hidup, kami dapat berikan makanan yang baik, belikan pakaian. Tapi sebagiannya sudah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ampunkan silap salah. Allahumma ja'al qabharadatan min riyadil jan. Jadikan kuburnya sehat dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran, jadikan anak kami para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik, anak-anak yang berjuang berjihad di jalan menolong agamamu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan malapetaka bencana riba, zina, LGBT, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari negeri kami ini ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang-orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ansur ulata umurina, pemimpin kami, bapak kapolsek kami, bapak kapolres kami, bapak dandim kami, bapak kades kami, bapak RW kami, bapak RT kami, bapak camat kami. Bimbing hati mereka senantiasa menolong agamamu ya Allah, sehingga mereka masuk surga karena jabatan mereka itu nanti ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka karena berkhianat terhadap jabatan yang mereka pundak mereka memikulnya ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin, bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna 'alal qaumiz zalimin, tolong kami menghadapi orang-orang zalim. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.